Negeri Sembilan tidak akan menguatkuasakan larangan umat Islam menjual makanan siap dimasak sebelum pukul 2 petang sepanjang Ramadan ini. Menteri Besar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan, perkara itu tidak boleh dinilai melalui satu perkara sahaja. Sebaliknya perlu mengambil kira pelbagai sudut. Dia nak berniaga, kan? Masa zaman bulan puasa ni banyak gerai-gerai buka, orang bukan Islam beli kuih-kuih, beli apa kan, budak-budak beli kuih, orang perempuan pun banyak yang tak beli puasa pun makan juga kan. Tapi taklah makan secara terang-terang kan, dia buat balik ke rumah. Why must we penalize them? Kita tak boleh terlampau tengok satu sudut saja. Kita mesti tengok dari segi segala sudut. Kalau negeri lain nak buat, itu terpulang pada mereka. Tapi Negeri Sembilan, saya nak galakkan orang berniaga. Saya nak galakkan Negeri Sembilan ini, orang jangan terlampau melihat kepada bergantung mencari kerja dengan kerajaan. Buat berniaga. Saya nak developkan Negeri Sembilan ini sebagai negeri yang mahu mengembangkan public enterprise. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sembilan akan tetap melaksanakan mantai perdana tahun ini tetapi dengan cara yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama melibatkan harga. Tapi kali ini kita akan buat modification. Satu dari segi harga. Tahun dulu tu harganya terlampau murah. Di luar harga RM35, kita jual RM20. Memang orang seluruh Malaysia datang. Kali ini kita akan jual kurang dalam 10% saja.